berada di Bukit Gasing. So kita boleh tengok kiri dan kanan kita dikelilingi hutan dan tak tebal sangat. Hati-hati mulut yang sepai. Sekarang ni kita ada 8 orang pagi Ahad ni. Aha. So kita sekarang berada di hutan pendidikan Bukit Gasing yang agak tersorok sikit dekat PJ ni, sebenarnya ada bukit. Aha. Jadi kita akan teruskan perjalanan kita ke Menara Telekom melalui lalu ni. Jom, let's go. Alright. Bismillah lah tadi lah. Tangga ni. Maybe 1000 tangga kot. Nampak kepenatan di sini. Oh, sampai dah ke? Kita berhenti ke point. Cukup. Kita rehat sekejap sama dengan air dulu. Alright. Peluh-peluh tu. Peluh, menat. Dia buat berasap. Tak ada kan? Peluh. Oh, panas. Cepat sejuk. Ambil lighter, ambil lighter. Sama jimbo saya nak kelabu kecil. Thank you.
Ni adik kopi. Apa kopi teh? Oh, ada sungai eh? Anak sungai saja. Anak sungai ya. Semerak boleh lah. Ha? Semerak. Maybe. Ni kena oh. Kat sini pun dia tak tahu macam nak cakap kan. So mana nak buat mana. Oh. Dia dah. Dia patah balik. Okey. Wow. Kalau situ pergi jabatan gantung balik asa. Oh, jangan tergantung tu. Tapi nak ambil gambar tu tak lama. Tak ramai. Masih orang semua tunggu beratur belakang. Jalan. So, kita menghala ke Menara Telekom. So, sebab tak tahu, tak sure dah 5 tahun lepas. Jadi kita main bantai je lah. Alah, mana telefon tu wujud lagi ke tak? Cuma tengah tu sana. Habis lah tenaga aku. Penat. Ni lah, ada nice sana. Cekurang dah habis. Yelah, aku ni cekurang habis lah. Sudah Bob. Dengan bekas air warna pink. Macam bawa juga. Rasanya track kedua yang baru ke kita datang. Minggu lepas kita daki jabatan gantung yang agak sempit, yang agak mencabar sikit. Kali ni kita mencabar apa? Tak mencabar pun. Tapi disempit lah.